Siang tadi aku baru saja membuat instastory meminta tema dan judul kepada followersku untuk dijadikan short movie yang akan diproduksi pada hari itu juga dan diupload keesokan harinya, yaitu hari ini, hari di mana kamu sedang menonton video ini. Tema yang terpilih adalah tentang keluhan mahasiswa dan pelajar diserang tugas yang beringas gara-gara corona. Sedangkan judulnya adalah Endingnya Kok Gini? Tapi aku sedang sangat lelah karena tugas dari kampusku yang bertubi-tubi benar-benar melelahkan. Tugas terus, capek. Walau kadang aku sedikit malas untuk mengerjakannya, tapi aku selalu berusaha untuk melaksanakan kewajibanku semampuku. Hingga sekarang pukul 11 malam dan aku masih mengejar. Jam 2 lebih 23 dini hari aku terbangun. Oh shit. Aku ingat kata temanku. Kalau kamu tiba-tiba terbangun jam 2 lebih 23. Katanya ya. Kamu lagi diliatin. Hah? Diliatin apa? Diliatin hantu! Pernah gak sih kamu di saat kamu sendiri dan lampu gelap dan firasatmu sudah tidak enak, tiba-tiba tubuh kamu kayak yang kaku-kaku gimana gitu, mau gerak kayak yang gak bisa gitu, tapi aku maksain bergerak. Dan biar kayak film-film horor yang lain, aku coba matiin dan nyalain lampunya. Ini udah kagak bener nih. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Sur? Oi. Lu mau utang lu lunas kan? Ya mau atuh. Kesini sekarang. Oke, otw. Dia udah datang lagi sih. Cepet bedah ah. Gue yakin nih, pasti ini hantu sialan. Sakit Aimani. Wah, Surya beneran. Makasih ya,
Lu udah jadi pahlawan gua. Jong. Pintu buka. Tidak lucu di hujan. Lagi nangis kau pikir bercanda. Terkadang sosial jadi humoris. Harga dirimu jatuh.